Assalamualaikum, selamat bergabung dan selamat datang lagi di YouTube channel Proper bersama aku, Sahla. Ya, apa kabar semua teman-teman dari Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke. Siapapun kalian menonton video ini, saya harap hal keadaan sehat dan jalani hari-hari penuh dengan semangat. Bagi kena sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. Dan kita harapkan semuanya bagi kalian yang menonton video ini, semoga dijauhkan dari segala mara bahaya dan dijauhkan dari suatu hal yang tidak diinginkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, jadi di video reaction kita kali ini sesuai dengan judul yang di bawah, yaitu Sayap Ilusi dari Dato' Awi Wings, yaitu Sang Legend gitu ya. Ini adalah salah satu permintaan teman kita yang ini. Ya, dia meminta kita untuk mereaction dari salah satu penampilan Dato' Awi, yang mana dia berkomentar salah satu video aku, dia langsung kirim link gitu tanpa ada membuat suatu sepatah kata pun gitu. So, jadi aku juga merasa penasaran bagaimana Dato' Awi membawakan sebuah lagu Sayap Ilusi. Ya, jadi terus terang cuy ya, aku sudah lama banget tidak mendengarkan suara dari Dato' Awi lagi. Ya, so jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Let's go. Ya oke teman-teman, jadi kita sudah di video ini. Jadi bagi kalian baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. Jangan lupa juga follow Instagram Sahlan di sini. Di sana kita bisa tukar pikiran tentang per-youtuban dan mengenali Sahlan lebih dekat. So, jadi seperti biasa kita mundur 3, 2, 1, mulai. Boom. Cool FM. Ini secara live teman-teman ya. Sayap Ilusi. Studio Call. Call FM. Semakin jauh. Suara Dato' Awi, gila keren cuy. Semakin dekat. Oh. Bagi kalian penonton yang dari Indonesia yang tahu Dato' Awi ini, silahkan komentar di bawah. Wow, dia lautan, akulah airnya. Kalaulah ada satu, tidak kupeduli sejuta seteguh, menghukum aku dengan dusta, neraca dunia akhirnya. Gila, oh, oh, karena cinta biar aku dianggap gila. Terbang dengan sayap ilusi, bertutur dalam bahasa hati. Bertutur dalam bahasa hati. Oke teman-teman, jadi tunggu sebentar, aku mau memberi penjelasan sebentar dari kelompok band dari Dato' Awi, Sang Rock Legend, yang ada di negara Malaysia teman-teman. Jadi kumpulan Dato' Awi, yaitu Dato'
Wings, yang mana mereka adalah salah satu sang rock legend yang ada di negara Malaysia. Ya, sama persisnya juga yang ada di Indonesia gitu ya. Bisa dikatakan seperti Abang Judika, dia adalah salah satu sang rock juga yang ada di Indonesia. Dan namanya itu sudah bertalenta banget di Indonesia maupun di negara Malaysia dan beberapa negara lainnya gitu. Jadi kelompok Dato' Awi Wings ini dibuat di tahun 1980 ya kalau nggak salah. Jadi di situ mereka memulai perkumpulan bands yang dicermati dan dibuat oleh kumpulan-kumpulan Dato' Awi. Dan di situ pula mereka memulai karir. Ya mungkin saran aku is ya, anak di tahun kelahiran tahun 2000 ke atas mungkin tidak mengetahui cerita dari Dato' Awi. Tapi ya alhamdulillah, di era tahun 90-an, mungkin kalian yang menonton video ini di era tahun 90-an kelahirannya, mungkin banyak dari kalian yang tahu bahwasanya bagaimana cerita dari Dato' Awi gitu. Ya begitulah, di saat orang mau berkarir, berkarya, di situ juga ada ya goncangan, ada juga ya sang haters-haters yang ingin menjatuhkan karya-karya kita gitu. Tapi alhamdulillahnya Dato' Awi sekarang sudah menjadi talenta dan menjadi sang legendaris di negara Malaysia. Sang rock Malaysia. Oke, teman-teman, jadi langsung aja kita tonton video lagi. Boom. So, bagi teman-teman yang ada di negara Malaysia yang mau beri tanggapan lagi, beri wawasan lagi, beri pemberitahuan lagi, silahkan komentar di bawah. Nanti akan kita pin ya komentarnya. Komentar yang lengkap, teman-teman. Oke, gila suaranya ya. Cool FM. Oke, teman-teman, jadi sampai di sini video reaction kita, yaitu dari sang legendaris, yaitu Dato' Awi Wings. Ya bisa dikatakan sang legend, ya memang sang legend gitu kan, yaitu sang rock legend yang ada di negara Malaysia. So, tadi teman-teman yang ada di negara Malaysia, bagi yang tahu kisah Dato' Awi sekarang dan umur Dato' Awi sekarang itu berapa, silahkan komentar di bawah. Silahkan komentar yang lengkap, nanti komentarnya akan kita pin. Jadi penonton-penonton yang ada di Indonesia bisa mengetahui bahwasanya bagaimana alur cerita dari Dato' Awi gitu ya. Oke, teman-teman, jadi aku bertanggapan dengan Dato' Awi ya power gitu ya. Suaranya tetap enak aja gitu. Tapi aku terus terang belum tahu bagaimana perkembangan Dato' Awi sekarang dan beberapa kumpulan Dato' Awi. Ya bisa dikatakan kumpulan band mereka gitu ya. Ya itulah, dia adalah salah satu band sang rock legend yang ada di negara Malaysia dan saat ini menjadi talenta di negara Malaysia. Itu berkembang banget, dan siapa yang gak kenal dengan Dato' Awi gitu.
Wings. Tapi dulu Dato' Awi dari Sang Rock Legend ini, yaitu dari Wings, itu rambutnya dulu panjang-panjang loh, sampai ke apa namanya? Sampai ke pusat gitu ya, panjang-panjang gitu, keriting-keriting gitu. Tapi ya rambut panjang itu biasa ya. Tapi ada satu yang salah salut yang ada di negara Malaysia, yang mana artis-artis di sana tidak pernah memakai tato, teman-teman. Jadi itu yang salah salut, yang mana mereka terus terang menjaga nama baik agama Islam dan menjaga ya nama baik mereka gitu. Ya zaman sekarang ya bisa kita ketahui bahwasanya ya pantang sedikit artis ya memasang tato di mana-mana gitu. Ya oke teman-teman, jadi ya salah rasa cukup sampai di sini video reaction kita. Jadi ya lebih dan kurang salah minta maaf. So bagi kalian yang baru singgah channel ini, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini ke media-media sosial kalian. Saya Sahlan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next video. Bye-bye.